Halo Cupang Mania, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, kayaknya percupangan Indonesia itu selalu ngekor ya, selalu ngekor sama negara sebelah ya, kayak sejenis Vietnam, Thailand. Bukannya gua apa sih ngomong begitu tuh, bukannya karena nggak bagus-bagusin daerah sana. Ya abis kalau dalam pikiran gua, gimana sih ya, kayak digocek-gocek gitu percupangan Indonesia gitu ya kan. Kayak misalkan di Thailand lagi rame ikan cupang ini, kita ikut-ikutan. Ikan cupang ini di Indonesia rame, kita pada cari-cari. Misalkan di Vietnam lagi booming nih ikan cupang ini, lagi dicari-cari. Di Indonesia kayak kita-kita orang pasti ikut-ikutan dengan nyari ikan cupang seperti ini. Jadi kenapa gue bilang kita tuh selalu ngekor sama negara tetangga teman-teman. Ya sebagai warga Indonesia kan gue juga kadang-kadang suka bingung. Ya memang sih kalau dari kualitas warna, kalau dari warna ya, ya kita kalah lah kalau sama negara sebelah itu. Bener, warnanya emang bagus-bagus kalau dari negara sebelah gitu. Ya contohnya seperti ini. Dan ikan cupang ini tuh sekarang benar-benar lagi dicari ya, lagi dicari. Bukan dicari sama orang Indonesia aja, malahan dari seluruh negara gitu. Ya kan banyak banget yang dicari dan harganya pun fantastis banget. Gua karena ngasih harga di thumbnail itu ya memang benar harganya segitu, karena gua udah apa sih ya, udah chat sama yang punya ikan ini. Dia itu orang Vietnam dan dia itu menghargai untuk satu ekornya itu sekitar 120 US dollar. Ya kan? Ya hampir 2 jutaan lah ya. Hampir 2 jutaan untuk satu ikan ini. Memang harganya lumayan. Dan di Indonesia juga gua udah lihat kok ada juga yang punya ya, tapi yang enggak sesetrong seperti ini. Dan gua juga apa ya, enggak tahu kok bisa ya ikan-ikan cupang yang ada di negara sebelah gitu bisa strong-strong begini warnanya. Untuk yang daging kuning tapinya ya, untuk daging kuning mungkin kalau misalkan warna-warna orange, biru di Indonesia pun banyak yang strong, tapi kalau yang warna-warna kuning jarang ya. Kalau gue lihat tuh jarang banget yang strong banget yang warna kuning itu, atau warna yellow deh ya. Kita sebutnya ada yang bilang yellow kuntai, yellow base, ya kan. Dan sebut yellow base itu kan biasanya kan dia lebih banyak daging kuningnya di bara dibandingkan daging-daging yang lain kayak warna biru atau warna merah gitu teman-teman. Makanya dia dibilang yellow base kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau beli juga ikan cupang ini di Vietnam ya, nah nanti gua taruh kok linknya, link Facebooknya di kolom deskripsi ya kan, kalau kalian mau beli, kalau kalian minat. Dan kalau kalian bingung cara belinya gimana, ya nanti gua juga taruh bakalan di deskripsi untuk kalian cara belinya, untuk kalian tuh cara bayarnya seperti apa. Dan sama sih untuk belinya itu kita nunggu jadwal juga, tanggal berapa, hari apa untuk pengirimannya dari Vietnam ke Indonesia atau dari Thailand ke Indonesia gitu teman-teman. Ya kan, dan gua ulangin lagi nih. Gua sebenarnya malu ya kan, karena gua kemarin sempet posting tuh yang bakalan booming 2022 ikan cupang RGG. Ya sebenarnya udah booming. Ya mungkin karena harganya kemahalan, jadi kurang-kurang banyak yang setuju atau kurang-kurang banyak yang peminatnya ya kan. Karena di lelangan juga, di open lelang gitu, dia tuh untuk OB-nya teman-teman, untuk OB-nya aja dia sekitar 2 juta untuk OB-nya ya, untuk open bid-nya itu untuk satu ekor. Dan untuk harga BN-nya itu mencapai 10 juta per ekor. Nah kalau kalian sering lihat di Instagram pasti udah tahu lah ikan-ikan cupang yang RGG itu yang harganya benar-benar fantastis ya kalau menurut gua ya. Dan tapi tetap lagi sih kebaik lagi kayak kecupang warna teman-teman. Karena kalau pemula itu atau yang senior juga pasti dia ngajar di cupang warna ini. Karena apa ya? Kalau cupang warna ini kalau gua bilang sih apa ya, penuh sensasi gitu. Penuh sensasinya karena dari warna-warna dia yang cantik seperti ini teman-teman. Dan makanya gua kemarin sempat nanya harganya 120 dolar ya kan. Ya karena gua seneng sama ikan ini. Dan ternyata gua tanya ikannya udah sold out, udah terjual. Mungkin kalau misalkan belum terjual, gua pengen lah gua ngambil satu untuk si ininya nih, untuk si male-nya. Gua pengen banget sebenarnya, tapi sayangnya udah terjual. Ya gitu teman-teman. Nah, jadi yang gua pengenin itu ikan cupangnya yang seperti ini teman-teman nih. Ini kayak gini nih.
Nah yang seperti ini yang gue tanyain. Gue demen banget sama warnanya itu apa ya, adem. Gimana sih kalau adem? Kayak ada warna violet gitu, merah, yellow. Gue demen banget. Ya gue demen itu karena gue tuh ada apa ya, ada si female-nya yang rainbow gitu. Jadi pengen gue bentrokin aja gitu warnanya. Ya mudah-mudahan sih jadi bagus gitu. Kita kan gak tahu. Ya kita baik-baik berdoa aja. Tapi ternyata udah sold out, udah terjual. Ya mau bilang apa lagi. Terus gue juga udah ngomong sih sama yang punya ikan ini, kalau misalkan ada lagi yang seperti itu, tolong kabarin gue, karena gue mau gitu. Gue mau apa sih, mau order dari dia, dari Vietnam. Ya gitu, walaupun di sana gue belinya mahal, tapi tetap kalau di Indonesia, kalau udah gue perbanyak, gue bakalan jual murah kok di sini. Ya, walaupun gak semurah 15.000, enggak ya. Yang pasti harganya ratusan ribu lah, enggak kayak di sana gitu. Jadi biar kalian juga pada punya. Karena gue demen sama warna-warna strongnya gitu, teman-teman. Nah, kayaknya udah ya teman-temannya, cukup sampai di sini. Gue juga enggak enak sama yang punya ikan nih, gue enggak bilang-bilang lagi nih yang mempunyai ikan, ikannya gue ambil. Maaf ya, Bro. Ikannya gue pinjam dulu sebentar ya, karena emang ini lagi dicari di Indonesia. Dan langsung gue akhirin aja ya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.